Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kali ini saya mau berbagi nih, ada kemarin saya lewat di informa kursi untuk jualan, untuk ditaruh di toko atau juga untuk di rumah. Ini bagus banget dan murah banget. Kita langsung unboxing aja ya, apa aja sih isinya dan gimana cara rakitnya. Kita rakit sendiri ya, karena kalau pembelian di bawah 2 juta itu setahu saya harus dirakit sendiri. Kalau misalkan di atas 2 juta baru nanti informa akan kirim teknisi untuk masangnya. Tapi sebelumnya, tolong subscribe dulu ya, dan like atau komen kalau kalian suka dengan video ini. Nah, ini dia isi bahannya, yaitu 4 buah kaki, ada juga untuk kursi 4 buah juga, ada ban yang kecil 4, ada kursi juga untuk atasnya dan untuk pelingkar bawah. Nah, ini jangan sampai hilang ya, karena nggak ada serepnya deh. Aku pakai ini udah semua dipasang dan cuman ada sisa 2. Lebih mudahnya kita pasang bawahnya dulu ya, lingkaran bawah. Kita pasang dulu bautnya. Setelah bagian bawah terpasang, kita pasang bagian atasnya ya. Jangan khawatir juga karena ada kertas petunjuk di sana. Kita bisa atur mau yang mau pasang yang mana dulu, mau kursi dulu atau meja dulu. Kalau saya pasang kursi dulu. Masukkan aja dulu semua bautnya, baru nanti kita kencangkan. Selanjutnya kita pasang kursinya, bantalannya. Ada baut. Nah, kita sekarang ngerakit bagian meja ya. Kita rakit bagian bawah dulu, dan kalau teman-teman gak ada asisten untuk nemenin, untuk nolongin bantu pegang, kita bisa tidurin dengan posisi tertidur gini. Kita bisa pasang satu demi satu. Thank you.
Nah, ini adalah bagian bawah meja. Ada lubang untuk memasukkan bautnya. Tadi belum kita paku ya. Nah, kita paku dari sini seperti ini. Paku sedikit aja, nanti kita pakai obeng lagi untuk mengencangkan. Alhamdulillah, sudah jadi.